Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi, jom. Aha, kita cari durian. Kita cari durian, durian luar musim, durian luar musim. Kita cari lagi. Nampak ni? Yang awak cakap hari tu. Kan? Dia punya apa ni? Apa orang kata? Okay, durian luar musim tu apa? Buah bila? Buah lama. Lama hitam. Kalau mai hitam, okey. Ah ni yang awak kata hari tu ni awak letak atas daun sana. Sekarang duriannya tengah berbunga. Berbuah dan berbunga. Dah empat cerip ni. Ha dia macam ni dah buah bunga, buah bunga, buah bunga. So tanah dia kita tak tahulah. Mesti ada kelebihan tertentulah. Ah ini kesan sondolan babi. Ha kesan sondolan babi. Jom bang kita tengok ada bau ni. Bau ada, bau ada. Ada tengok kat atas bunga pun ada banyak bunganya. Buah tu nampak ya, ada buah kat tepi tu. Ok, jom lah kita cari. Cari, ini buah bila ni? Oh ni buah hari tu tu. Ini buah yang dah buang buruk. So kita cari. Kita cari. Ok, kita cari. Di manakah buahnya? Ok. Ada buah. Haa, tu. Tengok, ni buah baru jatuh ni. Boleh tu kan? Tengok tangkai dia. Bau dia. Basah. Basah lagi menunjukkan memang baru jatuh. Dah, letak dah ni kejap. Kalau kena tepuk tupai? Tak ada. Ada apa? Ini biasa. Ini semut. Ini nama semut-semut kerengga. Jadi bila semut dengan kerengga ni ada dekat buah. Kat atas. Jadi buahnya. Buahnya kata orang apa? Buahnya sehat-sehat. Buahnya sehat-sehat. Okey. So jom. Kita bawa buah ni. Abang pegang. Bawa buahnya sambil-sambil pusing cari. Cari yang lain. Bawa. Kena tinggal dulu. Tinggal dulu. Bawa-bawa lah bawa je. Kau tak payah pusing dua kali. Cari-cari. Kau ada lagi. Mana? Bukan. Itu bunga. Ada sebiji je. Apa ni lah. Ya, buah luar musim. Ni kalau dekat pasaran luar harga memang mahal lah. Dia memang mahal. Walaupun durian kampung. Aha, ini durian ni yang adik ni pegang ni, abang ni pegang ni. Tengok ni. Ha, ini dia buah ni buah jantung, lonjong. Isi dia memang padu. Isi dia memang padu, coy. So dah tak ada. Okeylah. So sampai di sini saja perkongsian kita. So awak dah nak balik. Jom jangan duduk bawah pokok dah. Jom balik. Mari sini. Ha tu. Ini buah hari tu lupa nak ambil ni. Tengok tu jadinya. Sudahnya. Dah tak boleh ambil dah. Sudah tak boleh makan. Ha. Buanglah sikit sampah-sampahnya. Okey. Ha durian ni durian jenis jantung nampak tangkai dia pun pendek. Okey tangkai dia ni pendek. Okey. Ha ini beratnya lebih kurang sekilo lah lebih kurang. Sekilo lebih sikit. Ini dah tak buang buruk lah. Dia dah cantik lah ni. Buahnya dah cantik. Bau dia memang menawan. Ni padu. Dia punya isi memang padu. Okey lah. So semoga perkongsian ini bermanfaat. Okey. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Nanti kalau sempat nanti buat review ni. Isi buah ni. Kan. Kalau tak sempat. Ramai yang nak makan tak dan buat nak review. Kau tengok kulit je lah ya. Dah, jom balik. Jom.